perbedaan giginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Blue Motor Channel. Kali ini Honda Beat mau ganti ini ya, kabel speedometer. Cuman sebelum diganti, pastiin dulu gearbox rodanya ini bagus ya. Pertama kita cek dulu bagian gearboxnya ya. Ini kabelnya udah putus di dalam, kemungkinan masih nyangkut, kita ambil dulu. Ini bagian gearboxnya sudah kemakan, jadi dia muter ikut roda, tapi di sininya diem karena ini sudah kemakan. Jadi ganti yang baru juga. Sudah gantinya ya. Perbedaan giginya masih baru, ini sudah kemakan. Tinggal dicolok saja. Ini kalau muter berarti bagus ya. Tuh, posisi muter. Lanjut kita bongkar. Ini buka saja pakai tang. Thank you.
masukin biar murnya nggak ikut ke bawah, dilap ban dulu. Tinggal dikencangin ya pakai tang. Ya, beres. Demikian tutorial penggantian gearbox speedometer. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.